Langkah cara fotokopi di Family Mart. Langkah pertama, kita bisa pergi ke kasirnya dan bilang ke kasirnya sambil nyerahin apa yang akan difotokopi. Terus bilang ke kasirnya, "Pang wo fu yin jian." Pang wo fu yin jian. Oke, dan kita langsung menuju ke mesin fotokopinya. Petugas kasir akan membantu memfotokopi. Kita tidak usah repot-repot fotokopi sendiri ya. Dan jika kita mau fotokopi bolak-balik, kita bilang ke kasirnya atau bilang ke petugasnya, "我要一份." Ya. Ini fotokopi semua. Dan setelah selesai, kita tinggal bayar. Oke, ini satu lembarnya 3 NT ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan video tutorial aku berikutnya ya.